Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan, tahun ini sebanyak 320 ribu guru honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Nadiem, pengangkatan guru honorer menjadi PPK merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jumlahnya pengangkatan guru honorer menjadi PPK meningkat dibanding tahun lalu. Tahun lalu berkisar 300 ribu guru honorer yang diangkat, sedangkan tahun ini sebanyak 320 ribu guru. Hal itu dikatakan Nadiem saat menghadiri peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional pada Sabtu 3 Desember. Meski demikian, Nadiem mengakui hingga saat ini masih banyak tantangan pengangkatan guru honorer. Satu di antaranya terkait formasi. Nadiem menuturkan banyak guru yang telah lulus passing grade, namun tak mendapat formasi karena terbatas. Mengatasi hal itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah atau Pemda untuk mengangkat para guru yang lolos seleksi. Ia mengungkapkan pihaknya pun menyiapkan rencana kebijakan untuk guru PPK tahun 2023 mendatang. Persiapan tersebut merupakan kolaborasi antar kementerian. Meliputi Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB, dan Kemenku dengan persetujuan Presiden Joko Widodo. Dikatakan Nadiem, kementerian yang dipimpinnya akan berupaya mendorong Pemda untuk berpihak kepada guru. Pasalnya, keberhasilan negara menciptakan sumber daya manusia atau SDM unggul ada di tangan para guru. Dan satu hal yang tentunya tidak kalah penting dan terus menjadi prioritas pemerintah pusat adalah peningkatan kesejahteraan guru. Yang salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K. Walaupun ada berbagai macam ketidaksempurnaan dengan proses P3K ini yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, tahun lalu 300 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN P3K. 300 ribu. Dan tahun ini 320 ribu guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.